Desember bisa selesai adalah flyover Pancoran. Ini good news-nya tadi. Bad news-nya 5 yang lain dari kondisi sekarang tidak bisa tepat jadwal. Kita mundur. Nah, kita akan panggil semuanya, BGN, PAM, Panja, Kereta Api, Aetra, kemudian bersama nanti dengan Kejaksaan, karena ada beberapa hal yang menyebut masalah prosedur yang membuat mereka mungkin tidak bisa mengambil keputusan yang cepat. Kita tidak ingin proyek ini terlambat. Sampai dengan hari ini baru sekitar 65%, padahal tinggal 2 bulan lagi. Kita akan melakukan semua yang bisa untuk mempercepat prosesnya.